Oke teman-teman, pecinta skuter dimanapun Anda berada, di sore hari ini ingin membongkar karburator ini, kemudian akan mengganti paking-paking yang ada di karburator, serta saya akan perkenalkan bagaimana cara untuk membongkar karburator Vespa ini teman-teman. Kita cukup menggunakan obeng min saja, tidak perlu ala-ala lain-lain. Oke, kita langsung saja. Yang pertama kita akan bongkar ini dudukan selang bensin. Kita bongkar terlebih dahulu. Di setiap bagian itu menggunakan packing ya teman-teman. Jadi di sini packingnya sudah hampir haus, jadi saya akan menggantinya semuanya. Di sini juga ada packingnya. Dan di sini juga ada packing. Filter bensin ini sangat kotor teman-teman. Bongkar, kita bersihkan, kemudian kita ganti packingnya, terus kita pasang kembali. Ikutin video ini teman-teman. Kita mempunyai 3 spuyer ya teman-teman. Ini pilot jet, main jet, dan di dalam ini spuyer untuk cuk. Langsung kita buka. Ini bentuknya. Kita buka yang kedua. Kita buka yang ketiga. Lalu kita buka bagian cuknya. Ini. Lalu kita buka bagian gasnya. Ini teman-teman. Di sini terdapat fair, kemudian bantalan gasnya. Bisa kalian coba. Kalau di sini masih dalam keadaan mulus, tidak berserat atau karatan, nggak perlu diganti bantalan gasnya. Ini masih keadaan baik. Kemudian kita buka bagian moral. Anginnya teman-teman. Oke, ini saja. Oh ya, tadi bagian bawah karbu ini sudah mengalami kecengkungan atau cekung, nggak rata lagi, nggak rata di bagian ini, nggak rata. Jadi saya tadi sudah saya amplas menggunakan amplas yang halus. Sekarang sudah rata kembali. Jadi walaupun kalian sudah mengganti packing bagian ini, kalau bagian bawah karburator ini tidak rata, masih bakalan tetap mengalami kebocoran atau rembesan. Jadi bisa kalian cek terlebih dahulu bagian bawah ini, harus diratakan teman-teman. Sekarang kita melakukan pembersihan terlebih dahulu teman-teman.
saya ingin berbagi bagaimana tips-tips apa saja yang harus kita perhatikan sewaktu kita ingin membongkar karburator Vespa sayang kita, teman-teman. Itu yang pertama, kita lihat dari pelampung, teman-teman. Di pelampung ini, sewaktu kita bongkar, kalau terjadi genangan bensin berada di dalam pelampung, itu tandanya pelampung kita bocor dan itu harus segera kita ganti, teman-teman. Dan yang kedua itu jarum pelampung, teman-teman, yang ada di dalam ini. Jarum pelampung itu harus juga kita cek. Lanjut kita untuk pemasangan atau perakitan kembali. Langsung kita ganti seluruh packing-packing ada di sini. Oke teman-teman, ini sudah saya pasang semuanya dan semua packing juga sudah saya ganti. Jadi mulai packing yang di sini, dan semuanya sudah saya pasang kembali. Selanjutnya kita akan melakukan pemasangan karburator ke mesin, teman-teman. Saya akan memasang karburator ke kembali. Di sini saya sudah menyiapkan packing dan sudah membersihkan bagian ini. Sekarang sudah bersih semuanya. Tinggal kita lakukan atau kita beri lem sedikit, tipis saja, kita pasang packing, kemudian kita pasang karburatornya. Oke teman-teman, kegiatan sore hari ini sudah selesai hampir 80% karena karbu sudah terpasang, baut karburator sayang 1 dan 2 sudah terpasang, selang bensin sudah terpasang dan kabel gas sudah terpasang. Sekarang saya akan menghidupkan untuk menyetel karburatornya serta langsung memasang saringan hawa terus tutup karbu. Oke teman-teman sekalian, para pencinta Vespa dimanapun Anda berada, jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, comment, share, and subscribe. Aktifkan lonceng notifikasinya agar bisa update video-video saya terbaru, teman-teman. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.